Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ibadahu bil ulumis syar'iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummati wa ala alihi wa ashabihi dzawil himmatil aliyah wa sallim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum turhamun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsan ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita mengucapkan syukur, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita sekalian dapat berkumpul di Masjid SMA Negeri Arjasa ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita semua akan menjadi orang yang beruntung. Dan marilah kita hiasi hidup kita ini dengan amal-amal soleh, amal yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan beramal soleh dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan ampunan serta pahala yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa'adallahu alladzina amanu wa'amilus sholihati minhum maghfiratan wa'jaron adzima. Allah telah menjanjikan orang-orang di antara mereka yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Demikian pula orang beriman dan beramal soleh telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik, sebagaimana firman-Nya, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika
hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Dalam ayat Al-Quran yang mendekatkan kata-kata iman dengan amal soleh sering kita jumpai. Penggandengan kosakata iman dan amal soleh sudah pasti mengandung pengertian yang amat dalam, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari perilaku amal soleh. Orang-orang yang sungguh beriman akan selalu mengerjakan amal soleh. Dan selanjutnya, amal soleh akan lahir dengan mudah karena adanya iman. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mengenai pentingnya iman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling utama yaitu engkau mengerti, merasa bahwasanya Allah senantiasa menyertaimu kapan dan dimanapun saja engkau berada. Jelaslah di sini bahwa orang-orang yang beriman masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berhati-hati dalam hidupnya dan akan merasa ringan untuk beramal soleh dengan rasa yang tulus dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh terdiri dari dua kata, yaitu amal dan soleh. Rangkaian kata ini sering kita temui dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata soleh bermakna segala sesuatu yang bersifat baik, menguntungkan, dan berguna. Sehingga kalau kita gabungkan kata amal dan soleh, maka akan bermakna kurang lebih penggunaan segala daya, yaitu daya jasadi, daya fikir, daya ruhi, serta daya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik, menguntungkan, dan berguna. Dalam Al-Quran banyak kita temui contoh-contoh amal soleh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, berjihad, dan lain-lain. Amal soleh yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendahulukan amal-amal yang telah diwajibkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Misalnya sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, zakat mal apabila sudah pada nisabnya, dan haji apabila mampu. Kemudian memperbanyak perkara-perkara yang disunatkan
seperti sholat sunat, puasa sunat, sedekah, umroh, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat Nabi, dan amal kebaikan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang mafhumnya adalah tiada seorang hamba yang bertakarrub mendekatkan diri kepadaku seperti dia menunaikan segala kefarduanku ke atas dirinya, dan sesungguhnya dia akan mendekatkan diri kepadaku dengan memperbanyak nawafil atau sunnah sehingga aku mencintainya. Maka apabila aku sudah mencintainya, jadilah aku umpama kaki yang ia berjalan dengannya, dan tangan yang ia memukul dengannya, dan lidah yang ia berucap dengannya, dan hati yang ia berpikir dengannya. Dan apabila ia memohon kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan apabila dia berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Selanjutnya, amal soleh yang disukai Allah setelah amal-amal yang wajib adalah amal yang bisa dirasakan manfaatnya bagi hambanya yang lain. Dengan kata lain, Allah juga menghendaki hambanya memiliki kesalehan sosial yang lazim disebut dengan istilah social responsibility. Hal ini bisa kita lihat banyak ayat dalam Al-Quran yang menyambungkan perintah sholat dan perintah zakat. Yang zakat itu sendiri adalah ibadah yang bersifat sosial. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang rela menafkahkan sebagian harta yang dimilikinya di jalan Allah. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat pada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qolallahu taala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsan ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhiratnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, demikian khobat pertama yang sekelumit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua agar kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tamimus sholihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha usikum wa iyaya binafi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal